Halo, saya Ananda Fitri. Pada video ini, saya akan mensimulasikan apabila ada teman saya yang sakit, namun dia tetap ingin melakukan aktivitas. Jadi tugas saya adalah menegur agar teman saya istirahat. Jadi saya akan mencontohkan. Sepertinya kamu kelihatan kurang enak badan deh. Sebaiknya kamu istirahat aja. Enggak kok, aku baik-baik saja. Tapi lebih baik kamu istirahat aja. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, habis ini saya akan istirahat. Oke. Terima kasih atas sarannya. Ya. Nah, jadi seperti itu contoh simulasi kepada teman saya apabila saya ingin menegur untuk melakukan istirahat.